pemasangan asas PHE pakai inverter low frequency hybrid. Ha, tengok dia agak tebal, tebal dan berat low frequency ni. Boleh tahan ni. Lalu kalau kecil-kecil kita pakai high frequency, kali ni kita test low frequency supaya boleh pakai benda yang agak berat sikit lah. Contoh yang ada motor ke apa ke kan. Tapi kalau pump pun tak boleh pergi jauh, dia 1200 je. Rasa one of power boleh pergi. So bateri kita guna bateri lithium ion phosphate 60Ah 24V, solar panel sekeping 430W. So sebelum naik kan macam biasa kena letak lu jaring sebab dia punya kipas ni belah atas, favorite untuk cicak masuk lah. Cicak dan serangga dan sebagainya. So kita pasang jaring siap-siap supaya menghalang cicak. Okay, pemasangan hari ni agak asas, sekeping panel, bateri dengan inverter. So insyaAllah cuba siapkan secepat mungkin. Okay, kita dah berjaya pasang satu solar panel lah dekat atas. Orang panggil ni metal deck lah. Dia permukaan dia agak, orang kata tak adalah tinggi mana. Cuma kalau pijak tu berhati-hati lah eh, sebab nanti kemek ke apa. So kita berjaya pasang satu solar panel 430W. Dan matahari naik daripada belah sana tu, okay, sampai dia turun belah sana eh. Okay. So kita akan tunggu lah. Lepas ni kita nak turun wire je tinggal. Okay, so stay tune eh. Ciao. Okay, pandangan rumah ni kita tak ada grounding lagi. So kita tanam lah eh, supaya untuk solar dan juga untuk peralatan rumah lah. Okay, alhamdulillah tanah sini mudah ditembusi. Okay, itu sajalah. Terima kasih banyak. Korek dulu. Okay, untuk pemasangan indoor dalam, kita dah letak inverter low frequency ni 1200W 24V. Okay, bawah dia kita ada sikit breaker untuk bateri dengan breaker AC. AC ni kita pakai C4 4M je. Maknanya kalau dah sampai 1000W dia akan tendang sendirilah. Maknanya bagus untuk inverter ni lah. Itu menjadi satu kegusaran lah bila pakai inverter kecil ni. Kadang pengguna terlajak guna. So kita kena letak breaker siap-siap lah. Okay, ni bateri lithium ion phosphate 60Ah. Kita letak dalam enclosure supaya nampak kemas lah bila tertutup tu. Dalam tu ada BMS, ada dengan apa ni, active balancer atau active equalizer ataupun active stabilizer. Banyak nama dia. Dan panel yang kita sambungkan atas ni satu keping tadi. Masa ni kira fasa-fasa akhir lah. Tapi macam biasa lah, pakai lithium ion phosphate ni memang leceh sikit sebab kena buat wiring satu-satu. Okay, sebelum kita start live kan benda ni, macam biasa kita orang akan spray ARS lizard repellent yang akan sepatutnya menyebabkan sehingga 6 minggu cicak tak datang lah. So spray je dekat sini, jangan spray masa on pula eh. Dia stick tercairkan, shot pula. Spray sebelum, nanti bila dia dah spray ni macam ada lapisan sikit. Satu bau dia okey lah, bau herba-herba sikit. Yang kedua dia macam licin lah, kononnya lah. Cicak punya kaki licin kat sini, dia akan tergelincir. So sebelum kita live kan, ini lah, ni memang favourite ni. Atas ni ada kipas, bawah pun ada kipas. Bateri pun dia suka masuk. Bateri tak ada hal lah, tapi selalunya inverter yang masalah sikit. Saya spray sikit. Kerja macam buat airbrush. Dia dah keluar lah, bau herba dia. Ada bau tak? Ada. Okay, tempat-tempat favourite ni selalu sebab lagi satu low frequency ni inverter ni. Dia ada kipas tau, atas dengan bawah. Bawah ni memang highway lah untuk dia. Kita lebihkan sikit. Dah. So dah spray ni, itu kira kita panggil ikhtiar dan usaha lah eh. Kita tawakal lah. Sebab kes ni banyak sangat dah inverter ni masuk cicak. So ni antara salah satu ikhtiar dan usaha ni lah. Okay, jangan lupa link dia ada kat bawah.
link untuk ARS repellent ni, lizard repellent, ada dekat bawah description. Boleh beli kat Lazada. So selalu bila kita orang buat buat ni, orang selalu tanya link beli kat mana, beli kat mana. Terus bagi link, terus beli terus. Okay? Okay. Sekarang kita dah selesai pemasangan. Selesai. Ni pemasangan daripada Amat Kimi dan juga Fauzi lah. Saudara Fauzi. Amat kemas. Tengok ni, ni untuk AC output. Ni AC input. Ni ada mic juga, semua sebagai tak dah sediakan. So sekarang ni waktu kita hidup ke? Make sure. Kita try ni. Paling yang mencabar. Bismillah. Patutnya saudara Fauzi yang buat ni. Dia paling hebat. Tapi tak apalah, sebab dia dah kerjakan hari ni. Okay, memang dah pasang. Pasang stable light. Stable light. Okay, dah. Check voltage. Positive battery. Positive battery. Okay. 26. Balik. Okay, call power 861. Cantik, esok ni power. Okay, sekarang ni okay. Ini okay. Top on. On battery dulu. Okay. Orang dia nak beli barang tu dia tengok bateri 25.8 volt. Okay, dah ada. Ingat datang dah nak beli barang. Input PV. Kita tunjuk apa benda ni semua. PV voltage 43 volt. Okay, PV cable solar panel masuk dah. Okay, data current 1 ampere. DC output, temperature semua. Okay, output kita bagi 220. Nanti boleh tukar kot. Nanti kan output boleh tukar kan. 230 kan. Ni 220 ni. Tukar. Bateri 25.8. Okay, cantik. Sekarang kita try on current output. Charging dah ke? Oh, dia tu suruh thanks. Apa tu thanks? Sekarang sikit. Ha? Sekarang sikit. Sikit tak nampak. Cek voltage ni. Cek voltage solar panel. Ha? Dah fungsi sambung ke tak? Ini air flare datang daripada mana? Sini? Naik sini? Masuk kat sini? Tak sambung tu ke? Sambung. Gaya. Voltage 30 naik, tak payah, tak payah. Ni macam ni sekarang. Lepas tu tengok atas ni, terbalikkan lah tu kan. Kalau boleh tengok sini 7.6.6M masuk. 7M, sorry terbalik sikit. 7M masuk. Bateri ada dalam 80%. Tapi sekarang kita kena ubah dia punya ni dulu. Sebab dia setting ni untuk AGM. Bateri yang kita pakai lithium ion phosphate. Kita set jap. Kita set. Saya confirm system setting. First time kita guna ni. Password 123. Siap dia punya password lah.
1 2 3. Cantik. Confirm. Yes. Masuk. Input range setting mode 1.5. Input priority utility betul. Setting mode charging utility 100%, charging solar 70%. Boleh juga input inverter output, kita tengok boleh adjust tak. Output try adjust 230. Okay, next. Okay, ini yang paling penting. Output frequency betul, battery type kena tukar. Bawah battery type LiPo 4. Ha, dia memang ada terus setting untuk LiPo 4. Recovery dia kalau tu 46 27. Ha, betul lah. Auto recovery. Skip ni. Beep control normal. Backlight normal. Port restart yes. Factory signal English para confirm. Input range, input priority. Setting mode. Yang ni je kita tak tahu berapa setting dia. Bila dah tukar LiPo 4 dia naik ke tak. 26 80%. Agak betul lah. Ha, ni kena kita check dulu. Kita confirm balik. Nah, pegang. Okay. Nah, tu saja setakat ni. Sekarang ni apa cerita ni? Ni 4 kali. Ambil video lah. Lepas tu hantar kat saya. So ni nama dia inverter. Dalam ni ada bateri. Untuk daripada bateri ke inverter, ni breaker dia. Kalau tutup ni, habis semua tutup. Ha, ni kalau apa-apa emergency ke apa, tarik ni. Ni yang belakangan ni untuk breaker plug ni. Kita letak kecil je. 4M. 4M ni dia patut dalam 1000 watt lah. Ha, kalau pakai lebih 1000 watt je, dia tendang juga. Ha, dia tendang maknanya dah pakai over lah tu. Ha, tutup dulu apa yang pakai tu. Lepas tu onkan balik. So ni wire solar panel datang daripada atas. Ada sekeping. And then yang ni penting. Mana bagi? Oh, ada dekat tangkap bawah. Ni kalau bateri dah habis ataupun orang ramai nak datang ke musim hujan ke, solar tak sempat nak charge, bawa keluar tu, on genset dulu, bagi genset stabil, cucuk je plug. So nanti genset akan tolong charge bateri. Genset dia jadi solar tipu. Ha, so ni tarik bawa keluar lah. Ni kita orang dah buat plug dia siap-siap. Tapi genset tu pastikan on dulu dia, bagi dia stabil dulu. Jangan dia dah cocok sambil tu baru nak start lah apa. Dia mula-mula kan dia naik turun-naik turun. Ha, so bagi dia stabil dulu. Lepas tu tu je lah kot. Bateri semua kita orang dah set. Kalau ni je, kalau ada masalah, ambil video kat sini, tekan bawah slow-slow 4 kali. Ha, supaya saya dapat tahu, tengok reading dia apa semua. Saya tahu apa masalah dia nanti. Ha, nanti kalau dia ada fault, ada masalah, dia ada tulis kod dia kosong berapa ke, dia punya isu dia. So kita boleh tahu apa masalah. So far ni je lah. Kemudian load lah. Kalau cocok load kat sini. Kimi, ambil lah charger drill ke apa. Nak test load jap. Ha, so bila cocok kat sini, nanti load kat bawah ni dia ada tunjuk. Ini sekarang 0%. Kosong maknanya tak ada benda gunalah. Tak ada benda gunalah. So kita try nanti, kita ambil barang sekejap. Kita on kan. Nanti dia akan bagi tahu. Ada soalan? Oh, ada soalan? Faham. Ni benda ni. Dari sini 1, nombor 2, nombor 3. Tekan 4 kali ya? Haa, 4 kali. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ambil video, tekan 4 kali. Lepas tu hantar. Nak pasang tu yang mana? Pertama yang nak pasang. Nak apa? Nak pasang apa?